بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف فضيلة المربي الشيخ العلامة الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا نتكلم في نشأة علم التصوف tumbuh dan berkembangnya ilmu tasawuf. Akadima dari sekulaban panjenengan maos kak dinto ada satu kesimpulan bahwa ilmu tasawuf kak dinto tak terbentuk, tak tertulis bahasanya, tak ditaduin, tak dibukukan lamba, cuman kak dinto merupakan praktek amali atau praktek keangkui seelakwa kisaran para sahabat serta para tabi'in. Sekemudian orang-orang gak dientoh mulai fokus dek ke beberapa titik. Ahli ilmu fokus keangkui anoles dek ke fun-fun sepaling eko besan ibi abad. Ben masyarakat sekap perangkat itu pun lah banyak keangkui berfokus pada kehidupan duniawi, sehingga kemudian orang-orang seh fokus dalam taqarrub dan jurn Allah memisahkan diri, memberi nama tersendiri keangkui pita ben selain. Secara amali kak dianto ampun ekalakoh mulai sejak zaman Rasulullah, bahkan bagian dari telok rukun agama al-Islam, al-Iman, wal-Ihsan. Kadima ternyata orang-orang mustasyrikun, orang-orang orientalis kadinto berupaya keangkui tasawuf nika dipahami bahwa sesuatu yang baru bukan bagian daripada Islam. Dan sampai sekarang itu yang tersebar luas di kalangan luar, dan terutama yang ingin diserang akademisi, para mahasiswa dan semacam, tasawuf itu adalah sesuatu yang baru. Qala banu Khaldun fi muqaddimatihi, ada Abu Basyarah Ibnu Khaldun fi muqaddimatihi, muqaddimana Ibnu Khaldun. Wa hadzal ilmu bantining panikanya tana ilmu, yakni ngasokani Basyarah Ibnu Khaldun at-tasawuf ada kata tasawuf. Minal ulumi syar'iyyatil hadithati fil millah, panika setengah dari banyak-banyak ilmu asyara'iyyati sebangsaka syari'atan al-hadithati se'anyar tekah fil millah edalem agama. Wa asluhu bentining asla engki ilmu otaba tasawuf anna tariqata ha'ula'il qawmi, panika seongkuna ponapa tariqah cara jelena kak disanyata na banyak-banyak kaum lam tazal inda salafil ummah, banika tak serking serpon apa tariqatu haulail qawminika inda salafil ummah, banika nang salafa ummah eki kak dito sahabat wa kibariha banjara jana al ummah minas sahabati dari banyak-banyak sahabat wa tabi'ina ban banyak-banyak tabi'in wa man ban orang ba'dahum samarin agabbi engki sahabat wa tabi'in tariqatal haqqi wal hidayah aropa aki otabah natana ya ni ataf da'ka tariqatah fa'una untuk tadi khabra lam tazal lam tazal tariqatal haqqi panika tariqah jalan kafenderan wal hidayah ban petotu wal hidayah ban petotu wa asluha bantining asallah kadisa engki tariqah al uquf panika uquf i'tikaf yani uquf neng neng
alal ibadati ingatasi ibadah dak kehadiran Allah wal inqita ban mafokus wal inqita ban mafokus atau mapakaba ilallahi dak kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala wal i'rad wal i'rad ban aminu an zukhuru fid dunya dari hias natunya wa zinatiha bentuk kesehias anna egitunya wazuhdu ban pole zuhud fima e dalam barang fima e dalam barang yuqbilu se'anuj alaihi engata se'engki emma aljumhuru pasera banyak banyak na orang min ladzatin dari kaladzatan kaladzatan odi wa malin ban arta wa jahin ban pangkat. Jadi pada dasarnya tasawuf yang dipraktekkan oleh salaful ummah wa kibaruha minas sahabat tabi'in adalah satu jalan kebenaran. Asalah fokus ibadah, fokus dakka Allah, majawu dari zuhru fid dunya wa zinatiha, serta zuhud dakka pun apa, se'eka terro, se'eya depi, se'eya tarik bi tarata manusia kika ditokan ladzatan odi kenikmatan odi aratah serta juga pangkat wal infirad anil khalqi wal infiradu ban katibi anil khalqi an lil bu'di jauh dari banyak-banyak makhluk yakni lok pateh along polong ban makhluk kaangkui kesenangan kau diantunya wal khulwatu ban pole apar sepen lil ibadah kaangku ibadah wa kana ban bada zalika pona paka disengki al uqufu ala al ibadah wal inqita ila Allah wal i'rad an zukhru fid dunya wa zinatiha ban satarasa ka dinto aman panika se umum aman panika se beratah fi sahabati dalam banyak-banyak sahabat wassalafi ban kaum ban salaf ulama salaf atau kaum salaf aslina dasar pertama tasawuf begini kamu ban gak itu biasa dengan masa sahabat tapi falamma fashal iqbalu ala dunya maka samang sana fasha tersebar al iqbalu pada pahamat ala dunya yang atas dunya fil qarni thani zaman se nomor dua wama ban barang ba'dahu sesamarena al-qarni thani wajanaha ban condong anna subasara banyak-banyak manusia ila mukhalaqatid dunya daka anyam poreh yakni bersentuhan langsung bantunya bersentuhan gaku inang seneng antunya ikhtasso maka ngalak kekhususan al-muqabiluna basara banyak-banyak orang se'amadub se'anucuh alal ibadati ingatasi ibadah bismis sufiyat ikalaban asma as-sufiyat cangung nikah makle se'edabua kisaran beliau Syekh Abdul Qadir Isa tak esamku ceng lakar pendapat tibi ini dalam sejarah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun itu termasuk kitab Maqadimatu Ibn Khaldun perpustakaan kepada Kak itu sudah membahas tentang hal Kak Dinto bahwa pada dasarnya setasawuf Kak Dinto kebiasaan para sahabat ben tabi'in tapi kemudian Kak Dinto orang nika mulai condong dek katunya sehingga perlu memberikan memisahkan diri atau ada nama khusus Kak di orang-orang saya fokus kakui ibadah wa ya'nina min ibarat ibni Khaldun al-faqratul akhirah ban amantingaki atau amantingaki nada kaulah saya saja min ibarat ibni Khaldun dari lafalla ibarat ibni Khaldun al-faqratul akhirah ponapah alinia al-akhirah seterakhir yani falamma fashal iqbal allati nyatana al-faqratul akhirah yuqarriru anatab akibazir ibn Khaldun fiha dalam al-faqratil akhirah anna zuhurat tasawufah
dak saongku napa-napa padeng atasawuf wa sufia ben orang-orang sufi kana panika beda panapa zuhur tasawuf natijata junuhin nasi panika hasil condongnya banyak-banyak manusia ila mukhalatid dunya dak ka nyampor itunya wa ahliha ban ahli dunya fil qarni tsani zaman silmar dua lil hijrati ka di hijrana gusti kanjing nabi al mustafa fa inna dzalika maka saung kuna pona paka disah junuhun nas ila mukhalatid dunya nikah min sya'nihi panika setengah dari tengkana ka disah dzalik ayat takhidhal muqbiluna tining kotu amuntun al muqbiluna basara banyak-banyak orang se'amadab alal ibadati ingatas ibadah amuntun maf'ulla ittakhadha yattakhidhu isman da'ka nyamah yumayyizu sema pita pona penyamah hum da'ka kapi ka'disah engki al muqbiluna alal ibadah an'amatin nasi dari umumma banyak-banyak manusia alladzina nyatana orang banyak allahadhum sema mangiran atau sema teti idola hum dak kakapi kak diseki amatun nas alhayatud dunya alfaniyah ponapaka odi antunya alfaniyah serosak setak kekal. Kami dari semua ibarat Ibn Khaldun fakrah terakhir itu sudah jelas menunjukkan bahwa ada sebab orang kak dentoh andi fokus berbeda dari kebiasaan ulama salaf sehingga orang-orang se fokus sekarang kui masuk makdaka Allah kak dentoh mulai membedakan diri kalaban menyebutkan satu nama kita kocak kalaban tasawuf atau as-sufiyun.